Halo Mbak Saudara, Beto mau bikin terang bulan, bikin di teflon saja. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Akan pembahan bahan, pakai 2 gelas selai terigu, 2 butir telur utuh, 3 sendok makan gula pasir, 1 dos susu full cream, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh vanili, dan 1 sendok teh soda kue. Tarigu nih, pakai 2 gelas selai. Bombong-bombongnya. Telur nih pakai telur utuh, semboleh pisah-pisah putih dan kuning. Beta pakai gula 3 sendok makan. Siapa mau yang lebih manis silakan tambah 1 sendok makan lagi. Susu beta pakai Frisian Flex full cream. Terigu, gula, telur, garam, vanili, campur semua. Terus tambah susu sedikit-sedikit. Baguslah campur pakai pemukul telur tuh, supaya akan tercampur bagus, tercampur rata. Supaya adonan sing babiji-babiji begitu. Sekarang tambahkan soda kue, habis itu aduk terus. Aduk sampai rata. Habis itu siap teflon, lalu pas panas kompor sekali. Kalau kompor so panas, kas turun akan pemuk sumbu. Tuang adonan di dalam teflon yang terlalu banyak. Katong masak dengan api kecil saja. Kalau adonan sumulai kering, hambur gula sedikit-sedikit di atas. Kalau sumasa angka jua, lalu oles mentega, lalu parut keju. Lebih enak lah kalau tuang susu kental manis. Sudah tuh sujadi, tinggal lipas ala potong-potong. Silakan makan. Kalau Mbak Saudara suka resepnya, silakan mencoba. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Be safe, be healthy.